Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Celana Kak Cimar kembali teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri? Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dengan keadaan sehat walafiat, sesuai dengan Allah Subhanahu Taala, dipanjangkan umurnya, diberikan rezekinya sama Allah Subhanahu Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-temanku, sayangku semuanya, kayak Kak Cimar kemarin pergi jalan-jalan teman-teman. Kak Cimar jumpa ini, jumpa kalau di Singapura tuh katanya ini kembang kembang pisang ya, kalau di Indonesia kan jantung gitu ya. Jadi Kasimura tuh semalam jumpa di pasar. Sebetulnya di Singapura lama ada teman-teman ya, lama ada yang namanya jantung tuh, lama ada gitu. Kasimura udah siapin semuanya bahan-bahannya, Kasimura memasak. Ini jantungnya teman-teman, ini jantungnya aku udah rebus pakai air panas, umum aku masukin supaya nggak bau ini, enggak supaya enggak nanti enggak sepet gitu teman ya. Aku ada dua biji pisang, aku udah siapin ini pete, ini salam lengkuas, ini bawang putih, cabai merah setan, cabai rawit hijau, sama bawang putih, sama ini aku bawa ikan dari Indonesia, ini ikan panggang. Aku mau buat bumbu supaya dia meresapnya sedap sedap ya teman-teman ya. Sekarang Kak Jumar pertama-tama Kak Jumar mau buka api dulu untuk goreng ikannya ya, ikan panggangnya. Aku nak goreng dulu, mau buka api dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, digoreng dulu ikannya supaya nggak bau amis ya teman, biar nanti jantungnya supaya meresap. Aku belum pernah teman-teman makan jantung dari kecil. Dulu kecil pernah makan bapak tuh dulu ya, semenjak kerja di luar negeri udah 24 tahun belum pernah makan jantung lagi. Baru ini mau merasakan jantung. Bismillahirrahmanirrahim. Menggoreng dulu ikannya supaya nanti tinggal masukin bumbu-bumbunya, biar ikannya dulu supaya meresap ikannya. Mau gorengnya kelengak, cuma mau ngulek dulu ini apa namanya, ngulek dulu apa, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, 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 ya Allah ya Rabbi. Kasimar mengulek dulu bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Kasimar mengulek dulu cabai rawitnya teman-teman ya, supaya ini lembut ya. Kalau diulek gini sedip teman-teman, kalau nggak diulek nggak bisa sedip nanti sayurnya ya. Mengulek seluruh sayurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kalau diulek gini nanti bumbu apa jantungnya akan sedap ya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Oh iya benar. Teman-teman, kalau ngulek ini bawang kalau susah ya teman-teman ya, taruh garam lebih senang ya. Kalau taruh garam uleknya senang tuh. Nah, kalau taruh garam uleknya lebih senang diulek. Ah iya, ini kan senang kalau taruh garam uleknya senang ya, diulek-ulek bumbunya, tapi diulek-ulek terus kalau di potong-potong kecil-kecil kan lebih senang uleknya. Kalau kecil kita taruh bawang sama berambangnya. Di Singapura juga ada ulek-ulek teman-teman ya, ulek-ulek masak jantung. Ini teman-teman kalau kasih ngulek-ngulek tuh ngulek-ngulek tuh kalau cabenya mentah ya susah teman-teman ya nguleknya ya. Nih kasih udah diulek semuanya, udah selesai nguleknya. Sekarang kasih mau masukin dalam kualinya ya. Tadi aku tutup kualinya, kualinya aku tutup, aku goreng ikan panggang tadi. Ini ikannya kalau digoreng, kalau ikannya kan betul-betul gitu ya. Sekarang kasih buka lagi menggoreng cabenya teman-teman. Oke. Banyak-banyak, enggak terlalu banyak-banyak, cuma tak suka teman-teman. Banyak-banyak tak suka. Sekarang Kak Cimar mau masukin cabenya dulu teman-teman. Goreng-goreng cabenya. Nanti dimasukin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cabenya dimasukin. Bacain bismillah supaya masaknya lebih sedap. Baca bismillah itu semua jadi enak teman-teman, apapun dibacain bismillah.
Oke, selesai kita masukin ke kuali. Aduk-aduk, omseng-omseng. Wah, cantik teman-teman. Cantik, cantik. Kalau goreng-goreng cantik, cantik. Cantiknya, cantiknya. Bukan Kak Jumer yang cantik, ini masakannya yang cantik. Cantiknya, cantiknya. Kalau masak cantik-cantik. Ini teman-teman Kak Jumer mau tunjukin goreng bumbunya. Diongseng-ongseng. Diaduk-aduk. Wah. Ya, karena kamu langsung masukin bumbu garamnya. Garamnya sama gula merah sedikit, aku nggak suka gula merah, karena gula pasir ya. Ini sama ini, nanti ada penyedap rasanya juga teman-teman. Aku ada masukin, ada bau harum. Oke, kita masukin ini, aku sudah siapin apa namanya salam dengan lengkuas ya. Masukin, ini masak namanya ongseng daun pisang. Apa tuh namanya? Nanti katanya masukin nanti, sekarang mau motong-motong dulu ininya, motong-motong dulu jantungnya, jantung hati. Nih, masalah motong-motong jantung, jantung hati. Sambil ngongseng-ngongseng, saya baru mau motong jantungnya, mau belah tengah jantungnya. Wah. Ini cantik teman-teman, masya Allah ya, kayak bunga-bunga dari cantik teman-teman ya, dan dalamnya putih kayak bunga-bunga ya, cantik. Katanya tadi teman-teman bilang katanya suruh buangin kulitnya, katanya nanti nggak enak teman-teman. Coba Kak Jumer masak dulu enak atau nggak enak ya. Oke, Kak Jumer mau belah-belah tengah, belah-belah tengah dimasukin ke kuali. Aku udah rebus teman-teman dulu. Satunya Kak Jumer rebus dulu tadi ya, pakai air yang udah mendidih itu. Kak Jumer masukin jantungnya. Taruh garam sedikit. Taruh garam sedikit jantungnya. Kasumer kena motong, kena buangin ininya, pantatnya supaya enggak ini. Kasumer belum pernah masak di Singapura 24 tahun, teman, belum pernah masak jantung ini ya. Wih. Cantiknya, teman. Wih. Itu jantung-jantung. Jantung-jantung hati. Jantung hati bukan hanya orang teman-teman ya, jantung pun juga jantung hati juga masak. Wah, kalau direbus dulu teman-teman cantik ya, cantik ininya, direbus dulu jantungnya jadi cantik ya. Masya Allah, masya Allah, jantung jadi buat makanan teman-teman ya. Jadi jantung nih teman-teman ya, pisang bisa dimakan pisangnya, daunnya untuk masak apapun bisa ya. Ini yang mboknya ini pohonnya pun bisa dimakan orang India, bisa makan pohonnya pisang itu teman-teman. Merah, ya, pokoknya daun pisang itu Allah ngasih umat luar biasa. Wah, ini satu teman-teman banyak ya. Kasih mau tahu satu lagi ini baby jantung. Ini tak tahu orang Singapura nggak tahu ya jantung apa yang dijual ya, nggak tahu. Enak nggak enak nih coba ya. Coba belah dua dulu. Dalamnya putih sekali teman-teman. Tengok nih. Dalamnya putih sekali jantungnya ya. Kak Jumer merasa enak atau nggak enak, merasa dulu. Oke, sekarang Kak Jumer udah, ini bumbunya udah cantik. Cuma udah ulek-ulek Kak Jumer, bumbu uleknya. Udah diulek, Kak Jumer potong-potong jantungnya. Selesaikan dulu. Wah. Oke. Oh. Ini maksudnya makan jantung nanti teman-teman. Makan jantung hati. Ini Kak Jumer udah goreng tahu teman-teman. Nanti sama lauk tahu ya. Ini lauk tahunya, Kak Jumer udah masak tahunya nih, udah digoreng tahunya. Jantung hatinya udah digoreng sekali. Oke, ini jantung udah digoreng. Sekarang Kak Jumer masukin dulu ini teman-teman, masukin dulu apa namanya? Petai ya. Masukin petainya dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oke, masukin petai. Selesai masukin petainya. Jantung hati sudah dipotong-potong. Petai udah dimasukin sini. Oke, diongseng-ongseng petainya biar bau sedap. Cuman mau taruh penyedap rasa sedikit teman-teman ya. Penyedap rasa taruh sedikit, ini penyedap rasanya.
Biasa di sini bumbunya, kalau di Indonesia katanya kaldu jamur, teman-teman. Di sini penyedap rasa. Oke, Kak Cimar mau potong sedikit. Masukin, ada motor sedikit masukin sini. Ini ala-ala Indonesia ya, teman-teman ya, masaknya. Batok. Oke, sekarang Kak Cimar udah potong-potong ini, udah masukin petai semuanya. Bumbu udah merasa, udah sedap banget. Sekarang Kak Cimar masukin jantungnya, teman-teman. Jantung-jantung masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Jantung udah masukin. Aduk-aduk balik. Rasanya apa nanti, teman-teman? Oke, jantung udah masuk. Oke, usang-usang ada petainya. Ada jantungnya sekali. Aduk-aduk. Kayak ini, teman-teman ya, kayak nangka ya, kayak nangka. Jadi masak ada rasanya kayak apa, teman-teman. Oke. Masukin ongseng-ongseng. Jantung, masya Allah. Wah. Ini sekarang asmanya dari daerah goreng ini. Goreng apa namanya? Ikan dari kampung ya, ikan panggang. Saya masukin sekalian sini. Biar rasanya lebih mantul ya. Udah gula sama udah masukin. Rasanya apa? Kasih makan ongsang-ongsang. Udah campur semuanya ini. Wah. Onceng-onceng sayur kampung, sayur jantung. Udah, sekarang Kak Cimar memasukin sedikit air supaya bumbunya meresap, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin air secukupnya. Selera kalian semuanya secukupnya. Ini Kak Cimar tutup supaya ini jantungnya mendidih dulu. Wah. Ongseng-ongseng jantung. Tuh teman-teman, masya Allah. Nanti rasa sedap atau tidak ya, baru sekali Kak Cimar masak ya. Tara teman-teman, masya Allah sudah siap. Ini gaunya luar biasa, sedapnya enak banget, masya Allah, tabarakallah. Ini masak jantung teman-teman. Selama ini Kak Cimar belum pernah nyoba, baru ini. Masya Allah cantik banget, kayak ini teman-teman, kayak ayam ya. Kayak ayam ini baru sekali Kak Cimar nyoba, mau rasa enak atau enggak teman-teman ya. Kayak Kak Cimar mau tuang ke dalam mangkok ya. Kita makan. Masuk jajan yang kita makan rasanya kayak gimana? Insya Allah. Wah, dan bener-bener nyemek-nyemek enak teman-teman rasanya kayaknya. Ini belum merasa ya Kak Cimar, udah penasaran banget rasanya kayak gimana. Taruh petai, taruh ikan panggang. Tapi kita bawa dari Indonesia ya. Kalau Kak Cimar dari Indonesia kan bawa macam-macam makan dari Indo. Kalau kita lebih rindu, lebih kangen sama makan Indonesia, kita masak makan Indonesia sendiri gitu. Jadi lebih dari semalam lapar banget. Nggak makan nasi semalam. Jadi ini ada aku masak nasi, makan nasi teman-teman. Aku mau ambil dulu. Ini udah siap cantik banget tuh, masya Allah. Wah, ini jantung teman-teman, tapi kayak ayam ya. Oke, Kak Cimar matiin kompornya dulu. Kak Cimar mau masukin dalam mangkok ya. Wah, ini tuh masya Allah teman-teman, ini benar-benar makanan Indonesia, benar-benar khas Indonesia, masya Allah. Ini petainya, ini ikannya panggang, masya Allah. Tabarakallah, makan jantung. Wah, ini teman-teman jantungnya Kak Cimar udah masak, masya Allah, tabarakallah. Tuh, nah, masukkan semuanya sekali. Wah, ini kayak makanan restoran teman-teman, cantik, sedap, luar biasa, masya Allah. Tara teman-temanku, ini buru teman-teman. Masaknya masya Allah, ini jantung loh teman-teman, masya Allah. Jadi cantiknya kayak masak di restoran teman-teman, cantik banget nih kalau dijual nih rasanya, dan indah dan nikmat banget, masya Allah, tabarakallah. Ini enak tenang teman-teman, coba teman-teman ini apa, coba masakan jantung kembang pisang di ongseng,
Ini buat bawang putih sama bawang merah aja teman-teman, sama lauk salam gitu. Jadinya istimewa kayak gini, kayak makan di restoran. Masya Allah, tabarakallah. Rasanya nyaman banget. Terima kasih ya Allah. Oke temanku, sayangku semuanya, dari manapun Kak Cimar masak resep jantung. Jadi di Singapura juga ada jantung teman-teman. Kalau teman-temanku mau coba resep kayak Kak Cimar, pokoknya mantul tul tul tul. Oke teman-temanku, kalau kalian suka video Kak Cimar, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye. Assalamualaikum. I love you. Bye bye.